balik lagi di channel Sophia Creator. Namaku Kirana. Di vlog kali ini aku mau bikin skincare rutin untuk remaja. Yeay. So, semua produk yang ada di video ini sangat aman kalian gunakan dan pastinya harganya sangat ramah di kantong pelajar loh. Tapi sebelum videonya dimulai, aku minta kalian buat support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat aktifkan notifikasi agar kalian tahu setiap aku upload video. So, let's move on to the video. Jadi guys, ini muka aku tuh masih muka kepet banget, masih muka bantal karena ini masih pagi ya guys, aku baru bangun juga. Skincare pertama yang mau aku pakai itu micellar water. Micellar water yang aku pakai sekarang ini adalah Clean and Clear sama yang Johnson Baby Oil. Ini Johnson Baby Oil biasanya aku pakai setelah pulang sekolah sih ya, untuk mengangkat debu dan kotoran yang ada pada wajah kita ya di sekolah. Aman banget ya untuk remaja, tapi udah habis, maaf ya guys. Sering banget aku pakai, malahan tiap hari gitu. Terus kalau ini baru aja sih aku pakai, cuman ini bagus karena ada kandungan aloe veranya. Biasanya aku pakai kapas. Terus ini kita tuang gitu, terus usap deh. Nah, wah, sejuk banget guys. Setelah aku pakai micellar water tadi, biasanya aku pakai scrub dari Emina. Ini tuh apricot jam face scrub. Fungsinya itu untuk membantu mengangkat sel kulit mati secara alami dan olive oil yang membantu menjaga kelembapan kulit. Jadi aku pakai ini tuh biasanya 2 kali seminggu ya. Kalau muka aku lagi kusam, aku biasanya pakai ini. Tep. Terus di aplikasikan aja. Ini tuh butirannya halus banget guys, nggak terlalu besar banget butirannya. Ini mau aku bilas dulu ya scrubnya. Seger banget. Oke guys, setelah scrub aku biasanya pakai Brightstar Facial Wash. Ini tuh cuci muka. Muka aku udah cerah kembali. Dan setelah aku memakai facial wash, biasanya aku pakai toner. Biasanya pakai air mawar ini atau dari Emina The Bright Stuff. Ini udah habis guys, jadi aku pakai yang ini aja ya, air mawar. Kita pemakaian air mawar ini, tonernya itu pakai kapas juga. Terserah kalian sih maunya pakai tangan atau pakai kapas. Biasanya sih aku pakai kapas. Air mawar ini dia fungsinya juga banyak banget loh guys, bisa dipakai untuk masker juga. Ini tuh bisa mengkompres jerawat loh guys. Kemarin pas aku ada jerawat tumbuh satu di sini, pas aku kompres pakai si air mawar ini langsung reda loh guys. Ini ampuh banget. Krimnya menyejukkan dan menyegarkan kulit sekaligus memberikan sensasi kelembutan aroma mawar. Oke guys, setelah pemakaian toner, aku tuh biasanya pakai pelembab karena kulit kering kan dia butuh pelembab ya untuk melembabkan kulit, moisten bottle ini. Tapi kalau keluar rumah atau ke sekolah atau hangout gitu kan, aku biasanya pakai ini. Bright Stuff Emina. Dan kalau untuk malam biasanya aku pakai si Aqua Infused Sleeping Mask Emina. Oke, dan hari ini tuh aku nggak ada kemana-mana, jadi aku cuma pakai si Moisten Bottle ini. Kita pakai ya. Teksturnya tuh cair banget loh guys. Dia nggak terlalu oily banget. Lembut.
setelah pemakaian pelembab, tuh aku biasanya pakai sun protection dari Emina. Ini dia. Ini tuh sunblock. SPF-nya itu 30 PA++. Ini tuh fungsinya pastinya untuk melindungi dari sinar matahari dong ya. Terus ini tuh aman banget ya di segala kondisi kulit, jenis kulit itu aman banget. Sampai yang berminyak sekalipun tuh bisa pakai gitu loh guys. Aku pakai face mist dari Emina. Ya aku biasanya pakai ini setelah pakai bedak sih. Cuman kan ini videonya skincare, jadi ya udahlah ya, kita skip ya. Pakai face mist. Ini tuh kalau muka kita lagi kusam atau kayak panas, kita bisa pakai ini. Karena ini tuh ampuh banget tuh guys. Seger banget. Ada kandungan aloe veranya juga. Ini muka aku jadi glowing banget. Kita lanjut ke perawatan bibir, lip care gitu. Pertama, aku biasanya pakai scrub bibir Shagaras dari Emina juga. Dia ini dalamnya kayak biji-biji gitu loh guys. Bijinya tuh kayak tuh bintik-bintik hitam gitu. Kita pakai ya. Ini wanginya loh guys. Aku suka kali. Kayak wangi-wangi. Ini cookies. Di situ aku usap ya. Kayak kapas. Terus setelah aku scrub bibir aku, biasanya aku pakai lip balm. Aku pakai tiap hari. Ini Vaseline, ini bagus banget. Aku juga punya yang lip terapinya. Ini tuh fungsinya meronakkan bibir juga loh guys. Dan pastinya melembabkan. Aku cinta kali sama ini. Terus biasanya kalau untuk malam aku pakai si Emina Lip Max ini. Ini tuh kayak versinya si Laneige ya. Tapi ini low budgetnya. Dan pastinya ini aman banget ya untuk kalian pakai. Perawatan alis sama bulu mata biasanya aku cuma pakai si Vaseline ini, Vaseline Repairing Jelly, pakai kuas. Ini tuh sebenarnya kuas dari maskaranya Maybelline, cuman aku bersihin, aku jadikan jadi sisir alis gitu guys. Cara pakainya ya kita oles gitu, kita oles dulu ini ya Vaseline-nya, terus kita sisir. Gitu. Kalau di bulu mata ya ambil aja Vaseline-nya, terus kalian gini. Kayak gitu loh pokoknya. Nah, biasanya kalau aku pengen maskeran cuma lagi mager, biasanya pakai sheet mask dari Pond's yang kayak gini guys. Kayak gini deh. Sheet mask-nya tuh sangat bagus ya, karena bisa mencerahkan dalam sehari aja. Perbandingannya sangat beda dari sebelumnya gitu. Thank you so much ya yang udah nonton video ini sampai akhir video. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, boleh dong like-nya. Dan jangan lupa buat subscribe juga, share dan juga komen video apa lagi yang mau aku bikin untuk selanjutnya. So, bye-bye. See you next video.